Kalau hari Minggu tokonya pada ada yang tutup, yang libur, jadi nggak semuanya buka ya pemirsa ya. Nah di blok-blok sini ada Mitsubishi, nih buat Mercedes-Benz. Jadi kalau mau ke sini mending hari biasa aja ya, Sabtu, Minggu ada yang tutup sebagian di bawahnya. Nah di sebelah kanan masih ada yang buka ya, itu audio sama lampu-lampu di belakang, aksesoris. Mobil Mercy. Audio plat nomor. Tempatnya luas banget ya. Ini sebelah kanan saya ini sama tempat jual spare part juga nih. Sebelah kiri juga nih tutup. Kepada tutup nih. Luas ya, ini harus dari pagi kalau mau ke sini biar semuanya bisa apa? Lihat-lihat tokonya. Nih di depan saya ini masih ada nih. Nih masih panjang ya sini ya. Oh. Masih panjang sini sisi. Saya nggak akan ke sana, udah pada tutup, saya mau jalan lagi sebelah sini. Di sini banyak apa namanya jenis-jenis mobil ya, banyak tuh Honda, brand-brand mobil Honda, Suzuki, Mercedes, Hyundai, Mazda, pokoknya banyak di sini nih, komplit. Ada audio juga nih, audio. Nah, ini bagus nih, variasi plat nomor. Oh, Hyundai. Wah, spalatornya udah berhenti ternyata. Jaya motor BMW kaca film ini. Pokoknya kalian yang mau datang ke sini jangan lupa bawa bekal uang. Saya di sini pasti akan mengeluarkan uang ya, walaupun tidak perlu barang yang belum diperlukan. Tapi sangat menggoda sekali ya.
Nah, ini sudah jam 16.55, udah tutup. Nah, ini Toyota Borobudur. Sini. Si remote keyless. Nah, ini stop lamp nih. Spion stop lamp. Udah tutup. Oke, aksesoris tetap top. Boleh variasinya? Nah, semua variasi. Mobil. Ini keren, dilihat nih. Angel Eyes Koji. Ya mungkin gitulah pemirsa ya, karena tokonya udah banyak yang tutup, jadi saya pulang aja lah. Udah sore juga nih, mencari makan dulu ya, lapar nih. Pokoknya kalau kalian yang di luar Jakarta ya, seperti saya belum bisa di Bandung, sengaja kesini mau cari-cari spare part, ternyata sudah tutup, mungkin besok lagi lah kesini. Jadi ini mungkin pusatnya aksesoris underdeal mobil ya di sini ya, di Jakarta ini di Atrium. Ini di Plaza Atrium lantai 5 nih. Jadi mungkin segala jenis mobil aksesoris ada di sini komplit ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian punya mobil yang pengen modifikasi, aksesoris ada di sini nih. Nah, depan saya juga masih ada tuh. Saya mau turun aja ke bawah ya. Oke, sekian dulu ya pemirsa ya, video dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kurang jelas. Ntar dilanjut lagi di video selanjutnya ya pemirsa ya. Oke, dah.